Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi peringatan Hari Buruh atau May Day 2024, yaitu pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hostum Hapus Outsourcing, tolak upah murah. Iqbal juga menyoroti ketidaksesuaian kebijakan upah buruh dengan kenaikan inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Said Iqbal mengungkapkan bahwa hampir 4 tahun yang lalu, kenaikan upah selalu berada di bawah tingkat inflasi. Bahkan di beberapa kota industri, kenaikan upah bahkan mencapai 0%. Contohnya di Kabupaten Tangerang, kenaikan upah hanya sebesar 1,64%, Kabupaten Bekasi 1,59%, dan Kabupaten Karawang 1,57%. Angka-angka tersebut berada di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan upah murah tersebut menyebabkan penurunan upah riil dan daya beli buruh sebesar 30% hingga 40%. Dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh bahkan mengalami penurunan tanpa ada kenaikan upah, padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata meningkat 5%. Said Iqbal menyatakan bahwa terkait hal tersebut, pihaknya akan melakukan demonstrasi. Ia mengatakan bahwa sekitar 200 ribu orang di seluruh Indonesia akan ikut serta dalam aksi May Day. Para buruh berasal dari berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, hingga Mimika. Mereka akan berkumpul di patung kuda Arjuna Wijaya dan melakukan long march menuju Stadion Madya Senayan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, menyatakan bahwa sebanyak 3.454 personil gabungan telah disiagakan untuk mengamankan aksi May Day di Jakarta. Personil gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Jajaran, Kodam Jaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.